get some more. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua di sini. Gua lanjut lagi memainkan game RTS 2 mode Indonesianya. So, pada video hari ini kita masih mereview mod mobil dari BMW. Nama mobilnya adalah BMW E36 Compact. Ya, kalau enggak salah namanya itu BMW E36 Compact, dan mod ini tuh jalan di 1.40 setahu gua ya. Tapi seperti biasa versi lain gue belum tahu atau kurang tahu, kalau mau kalian coba monggo coba aja sendiri ya. Okay. Dan ini gue nggak tahu ada animasinya atau enggak ya. Nih keadaan mesin nyala tuh, bisa maju ya. Coba lihatnya, gue nyalain nggak bisa, cek nggak bisa, coy nggak ada yang kebuka ya atau yang bergerak, berarti di sini nggak ada animasinya coy. Langsung aja kita ke bengkel. Bengkelnya gue ada di Batang btw, bengkelnya dekat nih tuh kan. Dan tinggal ke kanan sini coy. Oke, lanjut langsung ya. Nah, ini dia dalaman mobilnya coy. Ada interior mobilnya coy, lihat BMW. Wih, BMW lagi ya. Kemarin kan kita review BMW M4 ya. Sekarang BMW E36 Compact. Mantap sekali coy. Good. Hop, good. Oke, busnya berhenti coy. Gunung Harta. Thank you Gunung Harta. Kemarin di dashboardnya ada GPS, tapi sini sekarang nggak ada ya. Woi. Jadi gue nyalain GPS di kanan bawah. Terus untuk hazard warning, indikator hazard warningnya ada di kiri coy, di dashboard maksudnya. Tuh ya, lihat meskipun kecil ya. Gue nggak tahu kalian kelihatan atau enggak. Gue aja kelihatan kalian ya. Kita ke kiri. Ngebut juga cuy ini cuy. Ini kayak mobil lawas tapi ngebut juga. Boleh lah boleh. Kalau di kemarin kan BMW M4 itu indikatornya nggak ada ya, kelihatan maksudnya. Entah ada atau entah nggak ada gitu. Di gua nggak ada. Tapi di sini ada di BMW E36 Compact. Langsung aja kita ke kabin coy. Cuman satu. Kasih cuman satu. Mesinnya cuman dua coy, sound 2. Oke, transmisinya cuman satu. Interior standar UKA. Ini lebih real. Tapi setir kiri. Kalau ini UKA, tapi setir kanan coy. Jadi kalian mau yang mana? Itu dia pertanyaan yang bagus. Kalau kalian mau Indonesia, berarti setir eksklusif atau enggak standar UKA ya. Ini bisa. Mau gini aja ya. Ya udahlah gini aja coy. Supaya real dengan Indonesia. Ini kenapa? Ya sudah, gitu aja. Langsung warna. Warnanya juga di sini enggak ada warna ini ya. Lihat sini warnanya warna ori dari game RTS2 nya coy. Gue mau coba, oh ada pilot. Sama aja. Ada pilot, ada polis, sama aja kocak. Ini biasanya mobil seperti ini itu warnanya gue gak tahu warna apa ya. Gimana ini, ini keren nih. Oke boleh-boleh. Boleh-boleh, hijau, oh metal grey ya. Metal ungu. Ini coy, sekarang ada ininya coy. Oke, nggak usah dipasang ya. Ini bawaan dari SCS coy. Standar plat, tau nggak jadi, nggak jadi. Gak usah pakai standar plat coy. Ini juga sama coy. Bannya cuman bawaan doang ya, nggak ada lagi. Belum nih, apa ini? Gue nggak tahu tuh sumpah. Cuman seperti itu doang. Meski pada ada ya, tapi ya cuman segitu doang cuy untuk ininya apa? Untuk aksesorisnya coy. Kalau kemarin kan nggak ada ya, sekarang ada coy. Kalian bisa lihat tuh setirnya langsung pindah ke anjir dua setirnya coy. Setirnya sebentar, setirnya dua ya. Kalian bisa lihat nanti ya, nanti di luar ya, gua kasih kamera nol. Setirnya dua. Oke, kita ke dashboard. Sini cuman nggak ada lagi coy. Tapi di sini setir kanan kayak ngebug gimana gitu coy. Lihat ya, kita masuk ke setir kiri lagi. Boom. Untuk kacanya jalan ya. Tapi kalau setir kanan kacanya ngebug. Udahlah, kita pakai setir kiri aja ya. Udah enggak ada lagi, langsung kita confirm.
Nah cuy, ini dia mobil BMW M, salah M4 mulu dah gue ya. BMW E36 Compact. Widih, mantap. Mantap ya. Kita langsung aja review untuk hazard warningnya. Tuh cuy, hazard warning seperti ini ya. Mantap kali dah. Tuh. Oh, depan atasnya jalan, siap. Terus untuk greeting, lihat sen ya. Sen kanan, oi. Kiri. Kocak gak jalan. Oh, mesinnya mati. Oke. Mantap. Kalau sen kiri berarti yang kanan yang jalan atasnya, cuy. Kalau sen kanan berarti yang kiri yang jalan atasnya. Aduh, aduh. Kenapa harus jalan atasnya sih? Hah, yang ini nih. Lu jalan atasnya, nanti orang lain bingung ya kan, jadi mau belok kiri apa belok kanan, nah, orang lain nggak tahu sennya yang mana gitu kan. Begitu cuy. Oke, belakang jalan, depan jalan ya, seperti biasanya ini nggak kelihatan karena silau matahari coy. Apalagi ya, oh ini oke, jalan cuy ya, apa namanya, wiper ada satu, oi satu. Oke, okay, gue cuma 3 kali pergerakan, tapi kecepatannya sama coy. Jadi gue nggak tahu ada berapa tuh ya. Untuk lampu, lampu dekat, lampu jauh. Tapi nggak kelihatan karena ini siang coy. Oke, okay, langsung aja kita coba aja mobilnya ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita coba, let's go. Wiri, ser, ser, ser. Enak juga coy mobilnya coy. Ini gue kemana betul ya? Oke, kita ke kanan ya. Kita menyebrang lagi, menyebrang. Oh, ini ada wiper belakang, tapi gua tahu jalan atau enggak, cuy. Setahu gua ada namanya kontrolnya di sini, cuy. Kita coba ya. Kontrol wiper belakang enggak salah. Di sini nih, di sini, di sini. Wiper back tuh kan ada kan. Coba gua atur apa ya? Ini. Coba ya, siapa tahu aja jalan gitu ya kan. Itu belakang nih, belakang ya. Ini udah gue pencet jalan, kocak. Ke jalan tuh berarti emang gak jalan sih, itu cuma variasi doang. Aduh duh, aduh duh, kepencet kameranya. Oke, kita pakai the power of hazard warning. Oke, thank you truk, masih gue jalan. Sip, gue kependekan ini tempat duduknya coy, sebentar. Bentar, nice, mantap. Yuk, berangkat. Logo BMW nya wih, di setir itu ada ya. Setiap mobil BMW di setir ada logonya coy. Keren. Mobil ini gue gak tahu sih, ini mobilnya jadul atau mobil yang udah lama rilis atau keluar, atau mungkin mobil yang baru keluar, atau maksudnya apa ya, sama kayak yang BMW kemarin kan lebih apa, lebih modern gitu. Tapi gue gak tahu ini keluarnya samaan atau mungkin emang ini yang dahulu. Jadi yang keluar ini dulu, terus ya baru yang kemarin kita review. I don't know, gue nggak tahu cuy. Kalian yang tahu komen. Oke. Okay. Ini tadi gue di mana ya? Aduh. Aduh. Kenapa itu? Oi, oleng. Tolong. Sebentar. Truk, ada truk belakang gue coy. Yang tidak sabaran truknya. Oke, okay, let's go. Lanjut lagi. Ini gue di mana ya? Gue lupa coy. Oh, di Batang. Keren juga ini tempat Batang ya. Gue baru ngeh loh, padahal gue udah pernah lewat kesini pakai bus, tapi baru ngeh sekarang. Oke, ada truk ngalangin, tadinya gue menerobos, ada truk jadi nggak jadi nerobosnya. Dan btw mod ini tuh dari luar negeri, makanya setirnya di kiri bukan di kanan ya. Gitu coy. Up, oh, hampir aja gue nampak lagi. Oke, kita mencari rest area aja, kita ambil jalur kiri coy. Untung doi, ngambil jalur kiri gue. Oke, okay, truknya untung belok. Aduh.
keren-keren deh. Ini adalah salah satu mobilnya Bapak Samsudin yang kemarin juga sama, coy. Salah satu mobil Bapak Samsudin. Beli mobil baru beli dia ya. Tapi gue nggak dikasih gitu kan. Oh, udah ya, gue udah dikasih gue mobil THR itu. Tapi versi businya, coy. Mobil Lamborghini kalau nggak salah. Bentar, ini kemana dah rest areanya dah? Udah, ini kita berhenti di sini nih, alun-alun Batang ini mungkin. Mungkin ini alun-alun Batang kali ya. Ser. Ada polisi. Nah, sekalian buat thumbnail, cuy. Keren juga nih buat thumbnail nih. Oh, sebentar. Susah banget kontrol kamera nol ya. Tuh kan, mantap kan? Seharusnya ya, kalau mau lebih mantap, mobilnya gua arahin ke sini, kocak. Jangan ngarahin ke sana. Sip. Nah, seperti ini, cuy. Oke. So, kalau kalian mau modnya, kalian bisa cek aja link di deskripsi untuk downloadnya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching this video. Saya NJX Play. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.